bakal kita sampaikan kepada anda. INVEX ataupun yang merupakan International Engineering Invention and Innovation Exhibition. Sudah pasti anda tahu bagaimana impaknya sebuah pasukan kejuruteraan kepada kereta Formula One itu sendiri, menerusi kejayaan Ferrari dengan perubahan-perubahan kecil yang mereka lakukan telah berjaya mencipta sebuah jentera yang boleh membawa kemenangan kepada sebuah pasukan yang kekeringan kemenangan sejak tahun 2013. Jadi sehubungan dengan itu juga kita boleh melihat impak kejuruteraan kepada kehidupan seharian kita, bukan sahaja dari segi sukan pemotoran tetapi juga dari segi kehidupan seharian dengan temanya pada tahun ini, Engineering in Society. Kita bersama dengan Brigadier General Datuk Profesor Dr. Kamarudin Hussein, Knight Chancellor University Perlis, UNIMAP. Terima kasih kerana bersama kami di talian yang berbahagia. Kita mulakan dengan bertanya tentang apakah sebenarnya yang bakal disampaikan menerusi INVEX 2015 ini. Siapakah yang bakal terlibat sama? Terima kasih, Darren. Terima kasih. Kita INVEX, International Engineering Invention and Innovation Exhibition ni, tahun 2015 INVEX, kita dah 5 kali sebenarnya Darren kita buat. Dan Alhamdulillah, setakat ini penganjurannya cukup membangkangkan, akan melibatkan 345 jumlah produk, iaitu daripada ITT 110, daripada high school dan juga sekolah rendah 64, nanti UNIMAP internal sendiri 101 dan peringkat internasional 40, lebih kurang 10%. Jadi INVEX ni adalah kita cuba memperkasakan anak-anak didik kita daripada peringkat sekolah rendah, sekolah menengah supaya meminati STEM ni, Science, Technology, Engineering dan Matematik. Kerana saya percaya seperti mana tadi pelan pembangunan universiti kan, itu sangat penting. Kalau kita tak ada sistem untuk membangunkan tool dia, bagaimana kan? Jadi pada hari ini kita INVEX ini telah dapat melahirkan penyelidik-penyelidik yang di peringkat dunia, anak-anak didik kita yang kita hantar ke seluruh dunia. Dan kali ini INVEX kita bawa di Malaysia, iaitu yang akan melibatkan Indonesia, Oman, Taiwan, Cambodia, Korea, Filipina dan juga Vietnam. Jadi fungsinya adalah untuk menyematkan kepada dada anak-anak didik kita ni supaya dia hebat dalam bidang sains dan teknologi dan juga bahkan dalam bidang pendidikan tu. Dan fokus ataupun tema pada tahun ini yang berbahagia Datuk merupakan engineering in society ataupun kejuruteraan di dalam masyarakat seharian kita. Apakah sebenarnya yang cuba dicapai dengan tema ini? Ya, tema penganjuran kali ini adalah Engineering for Society. Sebab kita kena patah balik kepada membangunkan masyarakat, membangunkan komuniti itu di dalam bidang sains dan teknologi. Sebab kita lihat banyak lagi kaedah-kaedah pendekatan yang lama-lama, in term of production, tak meningkatkan nilai tambah dan sebagainya. Jadi melalui bidang kejuruteraan ini, saya percaya kita boleh meningkatkan sains dan teknologi ini bukan saja di peringkat sekolah tetapi di peringkat komuniti kita. Jadi, macam saya lah Harum Manis, contoh di Lepelih panjang tahun sekarang, bukan lagi satu musim. Jadi kita bangunkan R&D itu, research and development, menggunakan greenhouse dan kita transfer teknologi itu di semua kawasan parlimen dan juga Dewan Undangan. Ini satu contoh lah yang kita beri kepada masyarakat balik, memasyarakatkan sains dan teknologi kepada komuniti, kepada rakyat kita. Ya, dan mungkin akhir kata kita boleh sekali lagi wawarkan tarikhnya dan juga lokasi di mana INVEX 2015 bakal dianjurkan. Ya, terima kasih, Darren. Tarikh program 17 hingga 19, April 2015, akan diadakan di Dewan Ilmu Universiti Malaysia Perlis, PAU Putra, Perlis. Dan masih buka lagi sampai 1 April. Setiap perlu lagi untuk mana-mana sekolah ataupun IPT yang nak terlibat dalam pertandingan pendidikan ini. Jadi saya haraplah bahawa INVEX kali ini dapat membanyakkan lagi penyebatan pelajar-pelajar luar negara. Sekarang ini kita dapat lebih kurang 10% dan kita melalui inilah kita dapat bertukar fikiran, kita tengok teknologi daripada luar dan kita tingkatkan communication, soft skill dan sebagainya. Baik, terima kasih Brigadier General Datuk Profesor Dr. Kamarudin Hussein, Knight Chancellor University Perlis. Terima kasih sekali kerana bersama kami.